Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Oke, nah ini pagi hari, anak-anak aku belum pada bangun, suami aku baru aja berangkat ke kantor. Nah ini aku mau sarapan, tapi sebelumnya ini aku mau nyalain lampu dulu ya teman-teman. Nah biasanya kalau di luar dari take video atau aku lagi gak syuting, nah untuk lampu itu biasanya aku matiin ya, kecuali lampu kamar sama lampu dapur ya, itu 24 jam nonstop gak pernah aku matiin. Pokoknya kalau mau take video baru aku nyalain gitu ya lampu yang lainnya, soalnya biar videonya itu terang gitu teman-teman. Nah oke, tadi aku udah nyalain TV, terus aku juga nyalain kompor nih, aku lagi ngangetin gulai. Kemarin sore itu aku masak gulai ayam dan gak habis, jadinya pagi ini diangetin. Terus ini aku ambil minum karena aku mau sarapan. Nah aku sarapannya pakai martabak ini aja ya teman-teman. Ini kemarin tadi malam ya suami aku pulang kantor bawa martabak keju dan gak habis, jadi ya udah aku aja nih yang makan ya teman-teman. Nah ini aku mau sarapannya di depan TV aja ya, sambil nonton TV. Nah biasanya kalau pagi-pagi kayak gini tuh aku nonton berita gitu ya, atau enggak nonton apa ya, pokoknya yang ada di Trans 7 ya. Aku sih suka ya sama Trans 7 karena tayangannya itu kayak beda aja gitu dari yang lain, kayak lebih berinovasi dan berpendidikan gitu ya, gak cuman gosip-gosip aja gitu maksudnya ya teman-teman. Nah oke, ini aku sarapan dulu. Nah selesai sarapan, ini ternyata untuk gulai aku udah panas dari tadi, udah mendidih dari tadi gitu ya maksudnya. Dan ini aku mau tuangin aja langsung ya ke dalam mangkuk karena nanti mau aku cuci ini untuk pannya ya teman-teman. Jadi kemarin sore itu aku masak gulai ayam, aku masak 1 ekor dan alhamdulillah ya teman-teman, 1 ekor ayam habis ya. Biasanya aku kalau masak gulai atau masak opor suka nyisa ada 1, ada 2 potong gitu ya. Tapi sekarang nih alhamdulillah masakan aku habis total. Alhamdulillah ya teman-teman, seneng banget kalau masakan habis. Nah oke, ini udah selesai, untuk tuanginnya aku taruh aja langsung ke meja makan. Dan ternyata pas aku lihat rice cookernya itu kosong, nasinya nggak ada teman-teman. Dan memang pot rice cookernya itu kan ada di dalam sink ya, belum aku cuci. Nah jadi sekarang sekalian aja nih aku cuci piring supaya nanti aku bisa langsung masak nasi gitu teman-teman ya. Nah untuk cucian piring aku nggak terlalu banyak, cuman cucian piring bekas tadi malam suami aku dan anak-anak makan aja ya teman-teman. Tadi malam kan aku nggak makan ya, jadi ya cuman sedikit aja kayak gini ya teman-teman. Nah ini udah selesai untuk cuci piringnya. Sekarang ini aku lanjutin lagi ke cuci beras. Nah aku masak nasinya sedikit aja buat hari ini sarapan anak-anak sama nanti buat makan siang ya. Kalau nanti buat nanti malam suami aku makan, maksudnya tuh suami aku pulang kantor kan biasanya makan gitu ya. Nah aku ngusahain masak nasi lagi supaya nasinya itu baru gitu teman-teman. Soalnya akhir-akhir ini tuh aku kalau masak nasi, kalau agak banyakan dikit terus seharian gak habis, itu biasanya suka langsung bau gitu teman-teman. Gak tahu deh apa salah berasnya atau apa ya, gak ngerti deh teman-teman. Biasanya tuh gak gitu, misalkan aku masak pagi, nah sorenya itu masih bagus, tapi akhir-akhir ini tuh masak pagi sorenya itu kadang-kadang suka ada baunya gitu teman-teman. Coba dong boleh komen kenapa ya, kira-kira apa aku salah nyuci berasnya atau berasnya kenapa gitu. Oke lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau buka hadiah dari suami aku ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku beresin dulu tuh bantal sofa tadi berantakan ya teman-teman. Nah jadi suami aku tuh kemarin ngebeliin hadiah buat aku. Ini tuh ada 2 plastik. Nah isinya tuh tas semua ya teman-teman. Dan ini tuh tas yang memang aku pengenin semua, dan ternyata dibeliin dong sama suami aku. Masya Allah ya teman-teman, bersyukur banget punya suami kayak suami aku. Suami yang baik, yang bijaksana, penyabar, dan pastinya suka ngasih surprise kayak gini teman-teman. Nah ini tuh yang pertama isinya tas, ini warna BW ya, atau putih tulang. Nah aku suka banget sama tas ini karena ini tuh dalamnya tuh lega alias luas gitu ya teman-teman. Ada 3 kotak kayak gini atau 3 sekat kayak gini, dan ini tuh talinya bisa dipanjang pendekkan sesuai dengan yang kita inginkan. Pokoknya ini cantik banget, aku suka banget sama tas warna putih ini teman-teman. Dan ini tuh ceritanya suami aku kenapa ngasih, karena aku tuh udah lama pengen tas ini tapi belum dicekot-cekot gitu teman-teman.
Jadinya suami aku inisiatif ya, beliin langsung di store-nya. Jadi kalau kalian mau samaan, nanti aku simpen linknya di kolom deskripsi ya, karena ini ada online-nya gitu. Nah, ini untuk tas yang kedua, ini yang warna hitam ya teman-teman. Dan ini juga modelnya yang aku inginkan teman-teman, dan suami aku beliin dong. Masya Allah banget ya. Pokoknya bersyukur banget deh suami aku baik banget kayak gini gitu teman-teman. Dan aku termasuk tim dari perempuan dan istri yang gak mau pegang uang suami secara keseluruhan ya teman-teman. Jadi aku tuh cuman pengen pegang buat aku dan anak-anak aku jajan sehari-hari, buat kebutuhan rumah tangga, buat nanti masak gitu ya teman-teman. Jadi aku bebaskan suami aku untuk pegang uangnya sendiri. Dan jujur aku gak termasuk orang yang pintar mengelola keuangan teman-teman. Dan kalau dipegang sama istri semua kan jadinya gak bisa dapat surprise kayak gini ya dari suami. Tanpa mengurangi rasa hormat aku terhadap istri-istri yang pegang uang suaminya semua gitu ya teman-teman. Karena kita kan pastinya berbeda-beda ya setiap rumah tangga. Dan ini aku udah selesai nih untuk buka hadiahnya. Ada dua tas ini, alhamdulillah. Terima kasih suami, semoga suami aku rezekinya tambah lancar, pekerjaannya juga lancar, amin. Nah oke, selesai buka hadiah. Ini aku langsung beresin aja nih untuk sampahnya, dan mau aku langsung taruh aja di belakang. Oke, lanjut lagi. Nah ini aku habis mandiin anak-anak ya teman-teman, dan aku juga udah kasih sarapan Dede Early. Nah ini lagi bercanda-bercanda kayak gini, terus aku bilang kakak Kai sama Dede Edgar sarapan yuk, terus aku kasih sarapan aja. Sarapannya yang tadi ya, aku pakein gulai ayam terus pakai nasi ya teman-teman. Jadi pagi ini anak-anak aku makannya nasi nih. Dan ini udah habis ya teman-teman. Nah setiap pagi kalau habis sarapan aku biasanya kasih anak-anak aku ini vitamin D ya. Aku pakai merek Proof D ini ya teman-teman, dan ini rekomendasi dari dokter. Nah kalau Dede Early tadi habis sarapan udah aku kasih, tinggal Dede Edgar sama kakak Kai aja yang aku kasih vitaminnya. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau beresin pakaian ya teman-teman. Nah ini ada dua gembolan, ada dua keranjang, apa sih, dua tas gini ya. Ini tuh setrikaan yang nanti mau aku taruh ke laundry teman-teman. Jadi udah beberapa minggu ini sekarang ya, alhamdulillah aku bisa nyuci sendiri. Jadi ke laundry itu tinggal listrika aja gitu teman-teman. Nah kalau yang mau aku lipat ini tuh pakaian yang gak perlu listrika. Kayak misalkan jilbab, celana jeans. Nah biasanya aku gak setrika teman-teman, apalagi jilbab. Aku tuh kurang suka kalau jilbab listrika. Soalnya kalau listrika itu suka berbekas, ada lipetannya gitu loh teman-teman. Jadi nanti pas di atas jidat atau di atas kepala tuh jadi kayak ada lipetan, kayak kurang bagus aja gitu teman-teman ya. Makanya untuk jilbab atau celana jeans biasanya aku gak setrika, soalnya kalau disetrika itu malah jadi gak enak dipakainya. Nah ini udah hampir mau selesai untuk beresin pakaiannya. Ini yang dilipat itu pakaian anak-anak, daleman aku, daleman suami, itu aku langsung lipat aja ya. Pokoknya aku mah tim yang lipat-lipat aja lah, gak disetrika gitu ya. Nah ini udah selesai beresin pakaiannya, dan aku mau langsung taruh aja di lemari kita masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah ini siang hari ya, sekitar jam 2 siang. Ini terik banget nih teman-teman, lagi panas banget ya. Dede Early lagi bobok siang. Nah ini aku mau cuci baby walker. Aku nyucinya di luar gini aja ya teman-teman, supaya nanti bisa langsung dijemur. Kalau misalkan aku cucinya di dalam kan nanti diangkat-angkat gitu kan, nanti malahan becek kan lantainya. Makanya aku cucinya di luar aja. Nah ini tuh baby walkernya memang mesti banget dicuci ya, karena kemarin itu ditaruhnya di gudang teman-teman, dan ini kotor kayak banyak debunya gitu. Jadi ini tuh baby walker yang bekas dulu Dede Edgar mau bisa jalan ya. Nah sekarang mau dipakai ke Dede Early ini teman-teman. Sekarang itu alhamdulillah Dede Early tuh udah kayak mulai ngerambat-rambat gitu. Makanya aku pengen bantu pakai baby walker kayak gini ya teman-teman. Dan ini baby walkernya lumayan sih, gak terlalu yang kotor banget sih, cuman debu-debu aja. Ada beberapa sih yang kena cicak ya teman-teman. Aku sebel banget sama cicak. Pokoknya ini aku cuci sampai dengan bersih, terus aku mau jemur. Dan ini jam 2 siang, sore jam 4:30 tuh udah kering dong. Kayak panas banget gitu sih memang di luar ya teman-teman, dan ini belum ada hujan. Dan ini aku ngejemurnya di sini aja ya. Ini ada pagar nih baru dibikin, dan aku nebeng lah ngejemur di situ ya teman-teman. Oke, ini aku jemur dulu, dan ini udah selesai untuk nyucinya. Aku taruh sabunnya di dalam.
Oke, lanjut lagi. Nah, ini habis asar, ini aku mau masak ya, teman-teman. Biasa kalau suami aku lagi ngantor, biasanya aku masaknya itu sore ya, biar pas suami aku pulang kantor, masakan itu masih fresh gitu ya, teman-teman. Nah, ini aku lagi goreng telur ya. Ini aku mau bikin telur balado. Terus selesai dari goreng telur, ini aku mau goreng ikan. Nah, biasanya untuk telur itu, telur balado ya, aku biasanya bikin ceplok gitu ya. Cuman lagi bosen, makanya aku buletin aja kayak tadi, direbus dulu. Nah, ini untuk ikannya tadi udah aku marinasi juga ya, teman-teman. Nah, sekarang ini aku mau tumis bumbu untuk balado telur ya. Nah, ditunggu sebelahnya ini aku lagi tumis bumbu. Ini tuh nanti mau aku bikin toge telur nanti pakai kucai ya. Untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe, terus pakai tomat sedikit. Nah, ini kucainya teman-teman aku pakai cuman segini aja dan ternyata enak juga ya, teman-teman. Kalian lihat enggak sih aku tuh kucainya dipotong-potong kayak gitu, berasa kayak makan rumput enggak sih? Coba dong komen kalian kalau masak kucai, kucainya itu yang dipakai yang di ujungnya aja, yang di ujung bawah atau sampai ke atas. Nah, kalau aku nih dari ujung bawah sampai setengahnya, teman-teman, cuman kayak berasa makan rumput. Kayak gitulah teman-teman, aku karena emang enggak pernah sih masak kucai ya. Oke, nah ini untuk bumbunya, untuk seasoningnya aku tambahin penyedap rasa sama garam. Biasa ya, aku cuman itu aja, nggak pakai gula. Kalau pakai micin sih kadang-kadang ya, tapi ya gitulah, nggak terlalu sering gitu teman-teman. Dan ini untuk bumbu baladonya udah mateng, tinggal aku masukin aja nih untuk telurnya. Dan ini aku masak 6 butir ya teman-teman. Tadinya mau aku sisain 2 butir buat anak-anak aku, tapi ternyata aku lupa, jadinya nyemplung semua deh ke sambal. Oke, teman-teman, ini untuk masakan aku udah matang semua. Dan untuk masakannya alhamdulillah ya enak. Terima kasih ya Allah, setiap hari bisa makan enak. Dan untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching, have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.